dia makan sampahnya dapur. Oh. Nanti ini bisa pakai makan apa itu? Nanti udah makan ikan. Kita kan lagi bikin tambak di situ. Kemarin banyak gendut-gendut gitu, tapi ini udah mulai mau jadi lalat semua itu loh, dari hitam-hitam tuh. Seto. Tapi lalatnya nggak dijebak gitu, temannya nggak di. Nanti kalau dia sudah hitam, dia sudah jadi prepupa, dia sudah siap jadi lalat. Nanti kita taruh di baskom ini, terus dimasukkan ke kandangnya itu. Bikin lalat lagi. Nah, supaya dia jadi lalat dan bertelur di situ, nanti telurnya dicampaskan di sini gitu. Jadi nanti pembesaran ikan itu kita nggak usah beli makanan ikan gitu. Oh, ya termasuk yang di senator kan dulu kan? Iya, kamu udah kesana tadi? Iya Pak, saya ada rumah jamur. Terus ini cuma dia lagi habis sekarang. Terus itu kebun rosella. Hmm. Nah, rosella ini ya bagus untuk anak autis. Ya. Jadi kita sedang akan mengembangkan itu rosella. Terus angkong. Nah tempat ini yang aku bilang pollinator friendly garden itu karena dia di apa kita piara apa bikin nanam bunga-bunga supaya ada kumbang. Kemudian kupu, burung datang gitu. Kerjanya jam 8 kumbang itu. Kalau kamu datang lebih siang, itu dia nggak ada sudah gitu. Senang deh. Terus di situ kita lagi bikin tambak. Yang sebelah situ itu tambak. Sebelah sananya kita lagi nanam rumput pakcong untuk makanan sapi. Luas sekali loh ini tambaknya. Gede ini tambaknya. Ini ya seluas ini semua atau nanti dipetak-petak dong? Seluas ini. Dulu aslinya memang tambak. Terus terlantar. Jadi kita sedang perkenalkan ini. Kamu belum pernah lihat telaga kita di sana? Kan? Oh, yang di dulu sana? Pernah sih pertemuan KPSI. Nah, iya di situ sekarang ada ikan koi-nya banyak. Jadi senang. Gitu. Ini tambak di situ rumput pakcong untuk makanan ternak sama sorghum. Tanah kita yang di sini ini cuma 2 hektar yang kita urusin. Cuma 2 hektar. Tahu tanah kita yang di sana yang masih harus aku urus berapa? 245 hektar. Makanya aku kedelek wes dengan pekerjaan ini aku. Soalnya kalau tanah itu enggak dikerjakan, itu akan diambil oleh Kementerian Keuangan. Ini aku punya kompleks ini 3 hektar ini, Riko. Yeah. Iya. Gondok tumbuh dia. Cuman ini dulu tempat ngerendam babi. Nah. Terus sekarang kita cemplungin ikan, ini kita tanamin ikan sekarang di sini. Ini pakai sayur gak bisa ya? Gak bisa, ini buat apa? Buat kerajinan tangan itu. Buat kerajinan tangan. Ini buat tikar itu tuh ya? Apa sih? Tas yang mahal-mahal. Di ayam. Waduh, ini perubahannya di sini kak. Ekspor. Tapi mahal sekali. Nanti kan bisa di, apa? Dibudidayakan. Iya. Anu. Lamnya itu natural apa menurut lu? Enak ya, lamnya ya kuno ya. Iya. Kadang-kadang ini tak lepon anak mas. Buat taruh. Ini dulu rumah ini dengan telang. Iya. Buat tekan itu. Di sini juga ada ikan lele. Nggak nyangka. Ini bunga-bunga kecil-kecil gini ini makanannya kumbang loh. Apa sih kalau kesini jam setiap hari apa dok? Ini sak-sak wayang-wayang aku bosan banget aku kesini. Morning Glory. Semua yang tak tanam di sini makanannya lembah. Itu, ini namanya Santos Temon lah. Itu ada yang kan belajar. Yang ini ya. Santos Temon itu ada yang merah di sini. Ini makanan favoritnya. Air mata pengantin. Yang merambat itu. Oh, yang pink itu. Tempat membuat kompos sebetulnya, tapi tak tandur tandur itu ada kuku kukunya. Ini makan nanti. Ini
apa dok itu? Ini adalah kolon mint. Wangi. Ini yang kecil-kecil namanya pelancong, yang kayak lalep ini. Ini dia bikin apa, bakal santap, bikin kompot, itu kembung koja. Kembung koja, tapi dia bisa duduk-duduk. Di sini ada sawah. Dok, namanya ini Malaika. Fungsinya mungkin ada. Nah, ini yang aku belum tahu fungsinya. Namanya yang benar pun aku belum ketemu ini Malaika. Semua ini sebenarnya kalau pagi tuh pelancong tuh banyak di sini. Jam 8 tadi. Setelah jam 8 udah habis sudah. Gitu. Nanti sore baru keluar lagi. Sekarang udah banyak burung-burung. Tapi namanya gagah banget, songgolan. Siri ada yang biru, oh merah. Ya ada sih. Oh di sana nih kita nyamak katanya. Maaf, bukan di sini ada beberapa pohon itu. Oh, tapi belum lama. Belum, kita tanam dari kecil.